Saya nak tunjukkan macam mana kita buat minyak, minyak kelapa darah. Cara orang tua-tua dulu-dulu macam mana kita buat. Ini santan yang telah diperah dan kita biarkan dia selama semalaman. Dan kita tengok ni santan yang telah pecah minyak. Ini kita akan ambil dia nanti dan kita boleh masak dia. Kacau dia cepat-cepat. Kacau dia. Kacau. Supaya dia tidak menggelegak sangat dan naik punya tumpah. Ya, tengok dia. Dia panas eh. Dia punya minyak tu dah makin nampak dah. Minyak dah naik ke atas. Kita teruskan masak lagi sehingga dia betul-betul tinggal tahi minyak. Akan berwarna perang-perangan. Kita tengok minyak ni di atas ni sudah ada minyak ni. Minyak dah ada di atas ni. Teruskan masak lagi. Tengok ada minyak di sini dah ada ni. Nampak ada minyak. Itu dia minyak dia. Tengok minyak dia sudah ada. Ada minyak di atas ni. Ada minyak kelapa ni. Kacau lagi sikit dia. Dia dah mula mengeras. Dia kahitkan minyak. Dia belum betul-betul kering lagi. Teruskan. Tengok santan ini pun dah jadi perang-perang. So kita boleh dah, kalau kita nak tutup api pun jangan terlalu masak sangat. Jadi dia akan jadi hangit. So tengok ni. So minyak dia dah ada terlalu banyak. Tadi ini kerak-kerak tahi minyak, kita bagi tahi minyak. So sudah siap kita punya minyak kelapa darah begini. Ini minyak ni, minyak kelapa yang punya khasiat, macam-macam khasiat dia. Alhamdulillah.